dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung tahun 2024 Kota Bandar Lampung masa perbaikan atas nama pemohon bukti P1 dan bukti P8. B. Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 2020 sehubungan dengan dikeluarkannya berita acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang formulir model BA7 KWK perseorangan perbaikan tentang rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon seseorang dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung tahun 2020 di tingkat kota Bandar Lampung masa perbaikan oleh pemohon tanggal 21 Agustus 2020. Namun dalam permohonannya dinyatakan belum lengkap. C. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 pemohon menyampaikan perbaikan permohonan kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil verifikasi syarat formil dan syarat material permohonan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung 1 September 2020. D. Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota Bawaslu penyelesaian sengketa pemilihan dalam pasal 21 ayat 2 permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak keputusan dan atau berita acara KPU provinsi atau keputusan KPU kabupaten kota ditetapkan. E. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, Majelis Musyawarah menilai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh pemohon atau sesuai dengan ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Objek sengketa. A. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan penyelesaian sengketa APKO adalah berita acara formulir BA7 KWK perseorangan perbaikan tentang rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung tahun 2020 di tingkat kota Bandar Lampung masa perbaikan yang ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2020. Untuk dikabulkan, mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang untuk peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Bandar Lampung pada hari Jumat tanggal 11 bulan September tahun 2020 yang dihadiri Kandra Wansa Istikom MIP, Yahnu Wiguno Sayuto SIP IRUP, M. Asep Setiawan SKLI, Istiawan SHMH, Yusni Ilham S. Sasti, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung dan dibacakan di hadapan para pihak serta dibuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 12 bulan September tahun 2020. Kandra Wansa Istikom MIP, Yahnu Wiguno Sayuto SIP IRUP, M. Asep Setiawan SPLI, Gistiawan SHMH, Yusni Ilham SSI, masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kota Bandar Lampung dan dibantu oleh Hintarawan SP sebagai Sekretaris. Majelis Musyawarah Bawaslu Kota Bandar Lampung, Ketua Majelis, Kandra Wansa Istikom MIP, anggota Majelis, Yahnu Wiguno Sayuto, ditandatangani. Anggota Majelis M. Asep Setiawan ditandatangani. Anggota Majelis Istiawan SHMH ditandatangani. Yusni Ilham S. Tosti ditandatangani.
Sekretaris Bintarawan SP di tanda tangan. Pada pasal 60 ayat 1 Bawaslu nomor 2 bahwa salinan putusan Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 disampaikan kepada pemohon dan termohon serta pihak terkait paling lama 2 hari kerja sejak tanggal putusan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan dibacakan. Ketikan putusan diambil di sekretaris musyawarah. Demikian musyawarah terbuka penyelesaian sengketa pemilihan ini Sabtu 12 September tahun 2020. Sebelum majelis musyawarah meninggalkan ruangan diharapkan untuk hadirin berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Di dalam mereka tadi ngunci saya lihat ini ada orang di dalam.